Indonesia, negara yang memiliki beragam suku dan budaya. Karena keberagaman itulah, kita harus bisa menghargai sebuah perbedaan, saling menghargai satu sama lain, tanpa melihat suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Ih, pakai kerudung. Bawa tas lagi. Wah, kayaknya teroris nih. Fir, lihat deh. Itu orang kok kayak gak ngehargain banget ya? Biarin aja lah, gak apa-apa. Kita masing-masing ya. Aja. Mm-hmm. Ya udahlah, biarin aja. Tapi kan Fir, seenggaknya dia ngehargain kita yang lagi puasa. Ini kan lagi bulan puasa, masa dia makan enak-enak di depan kita sih? Tapi nggak apa-apa lah, Naj, biarin aja. Kita kan masing-masing aja di sini. Ya tapi seenggaknya lah, kita kan tinggal di Indonesia, harus saling menghargai. Iya sih ya. Tapi mau gimana lagi? Ya udahlah. Woi, lo liat gue mulu, Naksir ya? Apaan sih, lo kegeran banget gue liatin. Ya gue punya mata kali ya, pasti ngeliat lah. Puasa-puasa nyinyir lo pada. Siapa juga yang ngeliatin lo? Ya, Naksir lo. Ini, apaan sih? Kemarin lo ngapain tuh, lo? Biasa, beli make up. Beli apa? Ribut-ribut. Udah sih gak sepeda ribut, lagi bulan puasa juga. Tahu tuh orang, kegairan banget sih. Ribut ah, banyak orang nyinyir. Alah. Akhirnya gue sadar, ternyata saling menghargai itu sangat penting ya. Mereka aja yang beda keyakinan sama gue, mau menolong gue ya. Tanpa pamrih pula. Semoga dengan kejadian ini, teman-teman bisa ambil dan dijadikan pelajaran ya. Bahwa saling menghargai itu sangatlah penting. Keep respect. Datang ya. Itu kerja kelompok. Ya Allah, ini dulu pengen. Gair banget ngeliatin. Ya gue juga punya mata kali. Berhak buat semua. Apa nih? Oh ini. Mulai. Apaan itu gini? Oh ini. Ya masa ribut-ribut sih lagi berdua. Gak usah ketawa, Kak.